Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan vlog dari kapan kita kemana. Ini adalah perjalanan lanjutan dari yang kemarin. Kita sekarang sudah sampai di lokasi Batu Tuduang, yaitu sebuah batu besar yang terletak di aliran sungai, dan aliran sungai ini mengalir di bawah batu besar ini sehingga seolah-olah memayungi aliran sungai, sehingga diberikan julukan oleh warga dengan Batu Tuduang yang artinya batu payung. Perjalanan kita masih sekitar 15 menit lagi menuju titik air terjun Murai yang pertama, tempat kita berenang di situ. Mandi-mandi, dan ini sudah separuh perjalanan, dan kita saksikan saja bersama video perjalanan kami ini menuju air terjun Murai yang pertama. Check it out. Payuang ya namanya. Bukit Payuang. Tuduang. Tuduang. Sampai. Alah. Dan akhirnya setelah menempuh perjalanan sekitar 15 menit, kami telah sampai ke
titik air terjun Sinan. Murai yang pertama dan Kakeknya. ada kolamnya ya istilahnya, ada kolamnya di situ, bisa kita untuk berenang mendinginkan badan, menyejukkan badan Ikonya yang buka ini ya. Ke dalam kolam air terjun. Oh, kemana lah nih? Merenang tak kena nak? Kotang nak kain lah ya. Wih, berenang awak kan mainnya. Oh, tajun ni, tegang tu tajun ni tegang kena ya. Cek esa jam. Huh.